Fakta-fakta tentang penguin. Fakta menarik, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, namun mereka menjadi ahli berenang dan dapat menyelam hingga kedalaman yang signifikan. Penguin memiliki lapisan bulu tebal yang melindungi mereka dari suhu ekstrem di habitat mereka. Selain itu, mereka memiliki kemampuan mengejar mangsa dengan kecepatan yang mengesankan di dalam air. Penguin juga dikenal karena perilaku perkawinan dan pola perawatan anak yang seringkali unik, di mana pasangan penguin saling bersama-sama mengasuh anak mereka. Fakta anehnya, salah satu fakta aneh tentang penguin adalah adanya spesies penguin bernama penguin raja yang terkenal karena keunikan dalam memilih pasangan hidup. Mereka seringkali menjalin hubungan yang langgang dan setia satu sama lain. Namun, yang menarik adalah bahwa penguin-penguin ini seringkali memberikan hadiah berupa batu kepada pasangannya sebagai tanda cinta. Penguin raja jantan akan mencari batu yang indah dan memberikannya kepada penguin betina yang menjadi pujaan hatinya. Meskipun nampak sederhana, perilaku ini menjadi salah satu ungkapan romantis yang unik di dunia hewan. Fakta lucu tentang penguin adalah ketika mereka berjalan di daratan, seringkali mereka terlihat seolah-olah mereka memakai setelan formal. Dengan sikap tegap dan langkah yang cenderung kaku, penguin memberikan kesan seolah-olah mereka sedang menghadiri acara formal atau pesta khusus. Kehadiran mereka yang lucu ini seringkali mengundang senyuman dan kegembiraan pada yang menyaksikannya. Populasinya di dunia, secara umum, populasi penguin bervariasi tergantung pada spesies dan lokasi geografisnya. Namun, secara keseluruhan, perkiraan populasi penguin di seluruh dunia mencapai jutaan ekor. Beberapa spesies penguin, seperti penguin Adelie dan penguin raja, memiliki populasi yang cukup besar, sementara spesies lain mungkin menghadapi tantangan konservasi dan jumlahnya lebih terbatas. Perubahan iklim, perubahan habitat, dan aktivitas manusia dapat memengaruhi populasi penguin di beberapa daerah. Cara memeliharanya yang baik dan benar, memelihara dan merawat penguin merupakan tugas yang sangat khusus dan umumnya tidak disarankan untuk dilakukan secara pribadi. Penguin adalah spesies yang dilindungi dan kebanyakan hidup di alam liar, sehingga memerlukan lingkungan yang sangat khusus untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagian besar spesies penguin tidak dapat dipelihara di rumah karena kebutuhan spesifik mereka, seperti suhu rendah, air yang cocok, dan makanan yang sesuai. Pemeliharaan penguin lebih baik dilakukan oleh lembaga konservasi atau pemerintah yang memiliki fasilitas dan keahlian untuk merawat spesies ini. Jika Anda tertarik mendukung upaya konservasi penguin, lebih baik berdonasi atau terlibat dalam organisasi konservasi yang bekerja untuk melindungi dan merawat penguin di habitat alaminya.